Hai, ketemu lagi bersama Dadan dan Yasmin. Kali ini Dadan dan Yasmin akan membagikan cerita suka duka berkebun di Belanda alias Rotterdam. Tahap pertama cara berkebun di tempat yang memiliki empat musim adalah meremajakan dulu tanah yang sekian lama terkena hawa dingin dan dibiarkan begitu saja. Di negara yang sudah maju, bila kita ingin berkebun, tidak bisa mengandalkan membayar tukang untuk mencangkul ataupun membersihkan kebun. Semua yang dibutuhkan dari mencangkul hingga membersihkan tanah dari ranting dan rumput juga membeli tanah lalu mengangkutnya. Semua dilakukan sendiri karena membayar orang di sini sangat mahal, juga tidak mudah. Selama pembibitan, benih-benih itu disemai di dalam rumah karena di dalam rumah memiliki suhu yang cukup hangat dan stabil, sehingga mereka bisa cepat tumbuh. Lalu, setelah tanah dibersihkan dan digemburkan, tanah bisa dibiarkan sementara sambil menunggu benih cukup kuat dan bisa tumbuh di cuaca yang sedikit dingin di luar ruangan selama pembibitan benih-benih itu disemai di dalam rumah Pemirsa. karena di dalam rumah ini memiliki suhu yang cukup hangat dulu, dan stabil sehingga mereka bisa Masa cepat menti, tumbuh. Ini udah mulai berkembang, nanti saya akan pindah-pindahin. Ini disimpannya di ram. Ini pare udah mulai tumbuh tuh. Mungkin dua mingguan lagi dia akan uh, mengeluarkan. Dan ini semua disimpan di dalam rumah dulu di uh, di dalam di depan teras kaca ya jadi biar dia hangat dan terlindungi karena sayuran itu masih bayi ya namanya bayi seperti manusia juga harus dijaga harus diberikan kehangatan yang cukup dan tanahnya juga tanah spesial untuk pem, pembibitan oke kita ikutin selanjutnya ya ini pemirsa pemirsa bunga pare eh, pohon pareku sudah begini tomat begini mau ditinggalin liburan aduh bingung mau disimpan di luar takut cuacanya kedinginan banget soalnya cuacanya belum tentu kadang min nggak sampai min sih sampai tiga satu nol terus nanti tiba-tiba hmm, panas tapi kalau tetap di dalam takutnya nggak takutnya kering dua minggu nggak ada yang nyiram bingung dah pemirsa oh, udah begini kemangi terus mau ditinggalin liburan tapinya nanti kalau dibiarin mati Belum minggu nggak ada yang nyiram tapi nanti kalau misalnya dikeluarin takutnya cuaca tiba-tiba dingin sekali ya serba salah oke kita lihat aja gimana nanti kita ke sebagian simpan di luar dan sebagian di dalam. Apa yang terjadi saat pulang liburan? Ini baru dipindah-pindahin, baru dia masih pada layu. Ini dia penampakan kebun bungaku. Nih, sawi. Sawinya udah berbunga karena... nih bunga sawi ini ini bunga ada bawang merah waktu pulang ke Asia kemarin dari Thailand beli bawang merah eh ditanam ya dibungain aja deh biar nanti tanamnya dari bunga banyak ini bawang bawang daun juga mau berbunga ini bawang bislok berbunga juga pada berbunga tuh Waktunya ros berbunga. Ini tiap uh, musim berbunga ganti bunganya. Ini musimnya ros saat ini. Musim ros. Ini rosnya agak sakit kena kena ini apa? Kena kutu. Sedikit bunganya tuh. Tuh yang merah bagus banget. Yang putih juga. Belum berbunga semua ini. Belum berbunga semua ini. Inilah hasil kebunku. Hasil kebunku, tuh, tuh, uh, bunganya banyak. Ini salad, ini salad baru dibeli salad uh, bunga-bungaan. Ini kalau di restoran-restoran mewah biasanya makan-makan apa makan-makannya dikasih bunga-bunga. Ini baru beli nih. Ini juga baru beli. Nah ini buah buah tin. Oh lebat tuh. Bunga-bunganya ini sawi jadi bagus loh sawinya berbunga karena ditanamnya lebih awal ya sengaja biar dapat bijinya kan biji di sini kalau beli suka nggak jadi nggak tumbuh nggak tahu kenapa bijinya jadinya kayaknya biji udah lama gitu beli di pasar sawi nggak tumbuh ini bikin sendiri jadinya bijinya nih ini banyak nih jadi bagus juga tamannya tuh banyak tuh biji sawi jisawi ini tinnya tinin tinnya daunnya digundulin sedikit biar dia energinya enggak ke daun jadi buahnya gede-gede dan cepet mat teng terusnya ada udah mau berakhir ricola nih rikola nih uh, Oh tiap hari panen rikola uh suamiku paling hobi nih dapat rikola organik. Tuh nggak habis-habis tiap hari dipanen. Tidak habis-habis rikolanya. Tomat. Rosnya sudah mulai berbunga banyak. Tuh, cantik. Kemarin masih sedikit bunganya. Kalau ini penampakan kraling sebos saat musim semi tiba. Kraling sebos adalah hutan kota buatan yang sengaja dibuat pemerintah untuk warga kota yang ingin menikmati suasana alam saat cuaca cerah dan indah. Itulah cerita dia dan Yasmin yang membagikan bagaimana Suka dukanya berkebun di negara yang memiliki empat musim. Semoga kalian lebih menghargai dan mencintai negeri sendiri, ya. Karena negeri Indonesia itu surga bagi segalanya, bertani pun tidak perlu menunggu waktu hangat dan tidak perlu benih tersiksa dan mati lagi. Saat cuaca dingin, datang lagi. Yuk, kita bertani! dan kita cintai alam ini supaya kita hidup lebih sehat, lebih bahagia dan alam ini tetap indah. Sampai jumpa di cerita dia dan Yasmin berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.